Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala bila nabiya ba'da. Satu aja kurang ngariung acara pinteraskin selasawios acara pengerupikan acara halal bihalal LSM 2021 kurang mundur gerakan rumah agung menta rumah awasa tapi mudah-mudahan kurang sadaya alaikah binti bumina sewang-sewang komunisi yang kepada Pak Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, alhamdulillah kurang sadaya biasa bertemu lalu ke tempat raya Pak Pembayar sehari kumpul kongkong karonyo bunga-bunga halal bihalal LSM 2021 mengrupikan memperkokoh dan menjalin silaturahmi antar lembaga masyarakat yang ada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang curah melumpah dan kepaduka alam mustikaning alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilang kakula warga telah kepada tabibu tumbuhkan ke orang sadaya anu masih kereh turun-turun karena jalan mantena dugi kaya malahir. Oke, mudah-mudahan kurang kalau berkumpata anu kaya rahmat kali sapa hati anjana amin amin ya rabbal alamin. Lakum tibayun dan dipikah hormat tusim kuring ketua umum Tuhan bersatu lakum tibayun para ketua umum ormas LSM OKP sadaya anu sami-sami tusim kuring dipohormat sanes kanten ka keluarga besar atanapi Kesbangpol kota oge Kesbangpol Jabar anu tusim kuring dipohormat haturan wilujeng linggi. Oke, tegak kantun kepada tamu undangan anu sanes anu sami-sami kusim kuring dipohormat. Lakum tepayun sim kuring nyanda salah sawilas tema halal bihalal tual bersatu silaturahmi antar lembaga anu insya Allah ada beberapa yang harus saya sampaikan yaitu acara pada sore hari ini. Di antaranya ada pembacaan doa, juga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga ada mars Tuhan Bersatu, sambutan-sambutan dari ketua umum dan lain sebagainya. Urang dibuka ku bismillah, tapi hapunten bahasa urang campur-campur dan urang mah urang Sunda. Oke, orang nasional Indonesia pada umumnya kalau resah abdi kapeto kupangin sana ketua umum Tuhan Bersatu nepanggil simpuri salah sawias keluarga besar satria kawanita tersunda nusantara anu alhamdulillah diulang kupangin sana ketua umum Tuhan juara buka ya acara insya Allah kusimpuri dibuka ngalajeng kama acara nusalajengnya supados tinya kolong tingkara waktos katawis ketua umum Sundawana Wirabuana perantas supik pangpayuna pilih kesal gitu nya insya Allah buat urang diawitan panginten persiapan oge kanggo ka pembacaan doa aduh insya Allah tadi dipimpin ku pangeresana Bapak Wawan tapi insya Allah Bapak Wawan pangeresan ayah bagelan insya Allah kusim kering urang pimpin dia doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara urang buka wal ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah acara pengantos dibuka kurang lajeng mengurupikan acara musala jemna. Insyaallah kumati waktos palaktos tabu opat nyareleng bisa serbisa oge wargi-wargi simpuri tiatau istana ketua umum tuar kali para ketua umum nusanesna anu sejak adugiger mengurupikan tali silaturahmi oge insyaallah satatosna doa panginten simpuri tiasa disarangan kupanggar sana Kang Anet salah satu ketua DPD Tuar Bersatu Kota Bandung. Aturan bisa menawi mangga tentang Tuar Bersatu panginten nyangakeun ka kagungan anak da upami abdi di Tuar insyaallah abdi kagung pelajari. Mohon aturan bisa Kang Anet kabayun bupati kelaresan dia MC na teh acara syuting hijinya. Mohon insyaallah lah urang sasarengan we. Satu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh dibilang panitia, yang panitia dibilang ketua kota, ketua kota dibilang MC, multi talent gak ada pengaturan bisa siap, atur nuhun, Bang Wardaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anep, saya ketua DPC Kota Bandung, Tuar Bersatu Kota Bandung. Sebelumnya saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada rekan-rekan LSM, Ormas, OKP yang telah hadir pada acara yang diselenggarakan oleh LSM 21 Kota Bandung dalam acara halal bihalal. Terima kasih juga kepada Pak Kabar Kesbangpol telah hadir dan Pak Kabir, Pak Abep, Hatun Hun, Kesumpi. Terima kasih juga semua rekan yang telah hadir di sini. Sebelumnya karena ini mencakup acaranya halal bihalal, pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu wa minkum siamana siamanku. Meskipun halal lebaran telah berlalu, tapi inti sari dari silaturahmi maka tetap kita jaga. Dan bagi kami silaturahim itu penting, tetapi yang lebih penting daripada silaturahim adalah menjaga silaturahim itu tersendiri. Terima kasih juga kepada Ketua Umum Paskibar yang telah hadir. Alhamdulillah terjaga sumbi. Terdizan kalau Ketua Umum Paskibar karena bagian tempat yang terjadi. Saya pikir. Kanggo selanjutnya pemerintah Bang Wardaya mohon seharusnya boleh kena waktu mohon bagi YT retung pisan retung ngantai ngantai bisa digantai ngantai pisan anu data kanggo sambutan pemerintah. Pertama-tama untuk sambutan diaturakan. Untuk itu kami persilakan untuk para tamu undangan yang masih ada di luar untuk masuk ke dalam, karena sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu lagu kebanggaan dan kebesaran kita semua khususnya warga negara Republik Indonesia. Betul. Juga kita ini didukung juga sama keluarga besar dari Hadas TV, ya. Juga ada Samas New. Betul. Yang insya Allah mungkin nanti kita ada di media sosial ataupun di TV-TV yang insya Allah tentang silaturahmi ini kita jaga dan kita perkokoh dan kita kuatkan. Karena silaturahmi itu adalah simbol, simbol untuk memperpanjang umur. Betul. Juga untuk memperbanyak rezeki. Banyak silaturahmi, rezeki kita tidak akan berkekurangan. Betul. Insya Allah itu apa bukti? Bukti nyata. Anu janji nage. Janji nage 10 kali lipat. Tapi posisinya kurang langsung merek. Lagi di jalma, kutulis jeng ikhlas. Lama mereka kan bilang pula ditemukan di medsos. Nah, itu suku kayak bener kok menyehau.
lamun kurang kira berek kata tangga ku kurang berek kata rumah itu mampu pun bisa masih cilik pun licak heran si kirido si ikhlas jadi Allah kualinya yang waldo nah 10 kali lipat jadi Allah lamun kurang bagi duit 10 ribu gede kan tapi kurang dengan rasa yang tulus dan ikhlas akan jadi Allah bukti 100 ribu isuk pakai itu bakal menang nah gitu kamu tiang kesungguh sikuri dari tawa terjumatan di masjid Allah sikuri masihan anak kecerai anak kecerai terus dari ikhlas 10 ribu pas keluar sikuri dari masihan atas kaki dan merokok 100 ribu kata mestinya yakin bahwa sama jemaat Allah yang dikurang oleh sebelah Allah atau mudah-mudahan impas dari acara silaturahmi ini ulang kecil sehat betul apa kita lu penting lu paling utama kok udah sehat sehat lahirna sehat batinnya oke urang untuk berbuat cek mana urang bang jagami urang di organisasi masing-masing kudu ngajaga gimana caranya aset urang anak-anak muda yang akan datang lebih bermanfaat untuk negara Republik Indonesia yang dimiliki yang paling penting buat kenal kalau ayo lagu berikutnya jadi nabi kan oke banyak Indonesia Raya juga kami persilakan untuk kepada saudara-saudara kami dulur-dulur sadayana kamu berdiri sejenak dikarenakan kita akan melakukan lagu Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya dan telah menunjukkan sikap nasionalisme
dari rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kasih ingat kepada calon bawahnya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dulur-dulur orang ada jalan berdewan sing hayang kabertahan. Oke, mudah-mudahan sing jalan rantai dewan berdewan. Oke, mudah-mudahan sing jalan sekarang jangan. Ulah pantek kanu kone, ulah cuek kanu hidup. Rek pilih tu pilih ke etak keluarga urang, etak dulur urang, etak anak jeung inung urang. Omar ulah itu. Lepet inung sinya kasar area. Itunya aturan bisa kalau besar ngane. Apunten ketua, nuhun. Kalau besar duduk payun, upah itu ayak kursi. Insya Allah katun bilarin validinya OBK kirana. Pengintan oke urang bilarin kebangkar. Insya Allah. Ngalajengkan acara nu salajengna mangrupikeun sambutan-sambutan. Kalareza waktu peratus menunjukkan 4:30 anu insyaallah sambutan anu ngawitan sejak didugikeun ku ketua umum tuang bersatu pangersana Bapak Iwan Ridwan tepat kan waktu kasagadeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkenannya di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini ada dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja, hatur nuhun kasupina warga-warga sedaya. Hatur nuhun pisan baik dari warga-warga sedaya dan bisa kumpul sedaya. Oke, ke Pak Islam Bola dulu, ke Bapak Ketua Umum Indonesia Bersatu, Pak Ae, Bapak Ketua Umum Rumi Buana, Bapak Ketua Umum Mas Giba, ada Pak Nersa, Bapak Ketua Kota Bandung Berpancasila, itu nuhun kan ya. Abang nuhun, Pak. Ulah ceri Pak Kalinyo nuhun, Kang Asep PBC nuhun, Pak Ketua Kota Bandung Banten nuhun, Pak Kesbalkin nuhun kin. Upami anu tak kacepat mata nuhun bisa nuhun. Alhamdulillah dalam rangka halal bihalal SM Tuan Bersatu kita bisa bersatu erat silaturahmi, itu tujuannya. Karena kami bertekad dengan usia kami yang masih muda, tentunya kami minta saran masukan dari teman-teman yang lebih senior. Karena LSM Tuan Bersatu itu sendiri 21 April kemarin genap kita berusia 2 tahun seperti itu. Kita genap berusia 2 tahun. Jadi sekali lagi hatur nuhun pisan pangarsa kasupingan anak, mulia kasihan dibalas ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran dari teman-teman warga LSM maupun ormas anu badi nyalo sing hasil Kang Robi Ketua DPD Kota Bandung mulia berkah. Tadi juga saya sempat kena Kang Dian ini. Tadi juga Kang Dian Padia Awal Abdi upami kampung aja nak kadieu. Tapi secara lembaga kita deklarasi mendukung Ketua Pemuda Jabar untuk jadi berhasil di DPRD Kota Bandung ya. Itu kita deklarasi sekalian. Terus di sini juga ada Bapak Robi dari DPD, insya Allah kita dukung. Ada Kang Asep Marsal, mana Kang Asep Marsal? Kang Asep Marsal mana? Mana Kang Asep? Nah, dia juga di calon di Dapil 6 juga kita dukung. Ada juga Kang Heri Coet juga kita dukung. Jadi saya mengutip dari pernyataan dari Ketua PP Jawa Barat kan dia, kita itu tidak usah bertanding tapi bersanding, itu luar biasa. Ya, kita deklarasi seperti itu. Udah mendukung, cuma beliau mungkin ada yang dicajur, katanya kan sesuatu saya tetap kita deklarasi dukung beliau insya Allah. Pak Ketir siapa terus kita, hapunten bila ayat kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salah satu sambutan atau pemaparan daripada Ketua Umum Tuan Bersatu yang insya Allah dia akan memperbobol tentang silaturahmi.
Kita lanjut ke sambutan selanjutnya, yaitu sambutan daripada Bapak Kabar Kesbangpol. Bapak-bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kami banggakan Ketua Umum Tuar Bersatu Jawa Barat dan Tuan jajaran. Yang saya hormati dari Formas Jabar, Kang Rep, Nun Kang, setelah kesibukan maka bisa hadir karena Ketua Umum. Yang saya hormati saya banggakan para Ketua Umum Formas, LSM, semua jajaran yang hadir pada hari ini. Ini banyak sekali yang hadir, terima kasih. Ada dari PP Hatunun, Kang Haji bisa hadir secara pribadi. Dari GMBI, Bah, Nuhun. Dari AMS, Kang Inyo, Nuhun, Nuhun, Kang Haji. Luar biasa, Kilajet bisa hadir. King Sawarna, Nuhun, Kang Haji bisa hadir. Kemudian dari Keluarga Besar Banten, Nuhun, Kang bisa hadir. Kemudian Kiani Suping oke hadir mohon dari ini Kang Webi nih anu kasep sa Bandung Raya sono bisa nih tapi luar biasa salam batas sangat luar biasa ya. Hadir juga sesepuh kasundaan Kang no kan biasa hadir pokoknya kasadaya lalu terbiasa disebut hiji-hijina buat terutama Wujujeng karena kami senior abdi anu nyalonkeun mugia dipaparin kalancaran cingjangkeun wakil rakyat boh anu di DPD-na boh anu di perwakilan dewana mugia taun payun insyaallah Allah ngaijabah sadaya pamaksatan akan sareng teteh sarena. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepang nembe ku Ketua Panitia didugikeun dalam rangka halal bihalal silaturahim. Leres pisan tidak terlepas daripada momen Idul Fitri, tetapi bahwa silaturahim ini harus dijalin dalam setiap detik saatnya, terutama dalam mewujudkan visi Bandung yaitu Bandung yang unggul, Bandung yang nyaman, Bandung sejahtera dan agamis. Tinggallah mugia salawat sinar salam selalu tercurah limpahkan kajunjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para keluargana para sahabat kita oge ka urang saya sareng umatnya mugia urang dipasihan magfirah sareng derajat tinggi ka Allah subhanahu wa taala ridona Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Akan teteh bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dina sonten ieu tiasa tepang luar biasa ini merupakan momen yang sangat bagus sekali. Pada prinsipnya saya mengapresiasi daripada niatan keluarga besar Tuar Bersatu yang bisa mengumpulkan semua komunitas ormas, LSM ataupun perkumpulan OKP yang ada di Kota Bandung. Ini merupakan hal yang sangat positif sekali, apalagi kita sekarang sedang memasuki berbagai macam tahapan pemilu. Bahwa bulan ini kita sudah masuk kepada tahapan bakal calon legislatif. Nah barusan juga sudah disinggung oleh Ketua Panitia, ada saudara-saudara kita yang masuk di dalam ataupun yang bermaksud untuk bertandang dalam legislatif yang akan datang. Untuk itu kami mengajak kepada semua keluarga besar ormas yang ada di Kota Bandung, mari kita dukung sepenuhnya penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, nyaman buat kita semua. Jangan sampai ada keluarga besar kita, keluarga kita yang tidak menyalurkan aspirasinya. Manfaatkan hal ini sebaik-baiknya, tentukan pilihan daripada akan teteh siapa yang akan duduk ataupun mewakili kita baik kepemimpinan nasional maupun yang ada nanti di baik di lembaga DPR, di pusat, kabupaten, kota, provinsi, DPD, silakan. Pada prinsipnya
gunakan hak politik ini untuk masa depan anak cucu kita dan termasuk kita semua. Terus saja saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar tua sehingga hari ini, sore ini bisa hadir di tengah akan teteh semua dalam silaturahim ini. Jadikan ajang ini menjadikan ajang kekeluargaan, jangan formal-formal, rasa kayak gimana? Ya, komotos ayah elektron, berarti ini malah luar biasa. Buka, mungkin tembus sabar ya acara. Ruangannya ini sangat memungkinkan kan, dan sadena tiasa nyesep, maka etemah. Kenapa? Karena ruangannya juga sangat memadai. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih luar biasa. Bahwa agenda kami dari Kes Bangpol banyak sekali, insya Allah. Kang Dadan, King Sawarna ini insya Allah banyak sekali yang kita akan edukasi dengan jajaran komunitas yang ada di Kota Bandung, terutama komunitas motor kan, dan akan pupuhna insya Allah kan, apapun yang menjadi keinginan adik-adik kita, terutama komunitas motor yang boleh dikata belum tercatat di Kespako, tetap terutama dengan Pak Kabin ini kita membuat suatu program yang selalu bisa berjalan. Kemarin kita undang mereka itu dalam kemah Pancasila. Terus saja mereka merasa terharu dan berbagai macam kelompok komunitas yang kemarin melakukan hura-hura terjaga, mereka ini ada pengakuan. Insya Allah bahwa Kes Bangpol bisa menjadi bapaknya mereka. Mudah-mudahan kepada Akang Teteh, para ormas pun, insya Allah saya sangat berterima kasih selama ini Bandung Kondusif didukung oleh Akang Teteh semua. Tolong hal ini dipelihara, bagaimanapun juga ini merupakan rumah kita bersama. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Ayukatlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slogan tiap saya pengen slogan tuar nih. Tuar bersatu. Tuar bersatu. Tuar bersatu. Hatur nuhun semangatnya. Keren. Hatur nuhun Pak Abang. Hatur nuhun. Memberikan spirit yang luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Sakinya anak, sakinya anak-anak, anak-anak. Nah, ya. Satu. Besok nanti Jawa Barat. Kan hiji, hiji kekurangan anak. Dia cerita aku. Ya cak aku. Sok serajan MC ge sarua teu batur ye ge. Kan ieu mah posisi di seni jadi di seni berorganisasi ya berorganisasi. Tolong bapak sentuh apinya. Mohon insyaallah. Bawa aja. Ya. Tuh, di hadapan orang seni mah ieu ada. Orang seni mah kritis, kritis untuk membangun dan semoga kita semua bisa maju. Laras, laras. Itu lah seni. Seni mah aya batasan. Nah, ya leuwih. Ngobrol ge anjing gitu nya. Orang Sunda ya, dah paling pinter di dunia, anjingnya anjing Sunda, anjing bisa ngapalin, bisa ngapalin. Eta kalian kerasa? Bagus sih, eta bisa dahar gitu. Ah, itu dia bentuk apresiasi, sudah gitu nyebut anjing. Dan yang sangat kerasa. Cinta kalau rasa kan, jadi ayam pupu, laras pupu oke, iya salah satunya di luar besar Kasuna, laras wah, baru kan kumaha tentang tentang Sunama. Bagaimana kembali itu? Nah, yeah. Insya Allah kita kalah jeng, kalau acara ini salah jeng, kita mengrupin sambutan yaitu di Forum Ormas Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Tempat dan waktu kami persilakan. Juga setelah ini nanti ada yang lainnya. Selamat. Pokoknya mah poin iya, sore iya mah. Sok poin air mah terus sambutan dan PKBR. Asli, kapan selanggara ini ya mah? Ngadeketkan anu jauh. Yeah. Ngaraketkan anu misdeket. Gitu. Terus ayo ya. Pokoknya. Pada bahasa yang gitu. Jauh kan pi omongan deketan ke Binwiter. Ya. Kira-kira ke Binwiter deketan kape ngomong ayo na usul. Iya, hamat pas ya. Atau nama. Alhamdulillah, masih teringat. Sebelumnya sampaikan kepada Pak Kabar, tentu saja ini sebuah acara yang sangat luar biasa. Terhormat karena kesempol Kota Bandung beserta rekan-rekan yang terhormat Ketua Umum Tuan Persatu Pak Iwan Kadiwan, yang terhormat para ketua baik itu Ketua Umum maupun para ketua DPD atau DPC dari lembaga ormas LSM yang ada di Kota Bandung. Saudara-saudaraku sekalian,
ini sebetulnya saya hadir di sini itu mendadak Pak Iwan ya, dari luar. Tapi karena apa namanya sudah satu hati gitu, saya nggak bisa lagi mengelak. Karena sebetulnya saya sedang tidur Kang Iwan. Tapi nggak apa-apa. Undangan pun kepada Pak Hendra nggak ada sebetulnya. Padahal saya udah barusan kontak-kontak dengan Pak Iwan. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai sebuah apa namanya apresiasi dari kami sebagai saudara Kang Iwan, juga saudara-saudara rekan-rekan ormas LSM yang ada di Kota Bandung. Bahwa acara ini patut diapresiasi karena sesungguhnya di Kota Bandung itu tanpa batasan Pak, ormas, LSM dan komunitas, semuanya saudara. Sehingga saya percaya setiap ada persoalan di Kota Bandung kaitannya dengan persoalan-persoalan yang di akar rumput kira-kira seperti ini, para ketuanya langsung bisa ketemu, bersatu dan menyelesaikan masalah. Jadi kepada Pak Kaban yang sehari-hari memikirkan bagaimana persoalan kondusivitas di Kota Bandung, saya yakin bisa dibantu oleh para ketua-ketua ormas LSM yang ada di Kota Bandung kita. Jadi jangan khawatir Pak, kami juga tentu bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Forum Ormas Jawa Barat pertama-tama atas nama Ketua Koordinator Forum Ormas pertama-tama mengapresiasi acara kegiatan ini. Sebuah acara yang sangat baik, sebuah acara kaitannya dengan silaturahmi kita satu sama lain untuk menyatukan, minimal kita ketemu dan selesai persoalan. Persoalan pekerjaan, persoalan apapun, saya kira itu singkirkan saja bahwa kita hari ini bertemu dan semua persoalan-persoalan itu selesai. Itu adalah bukti bahwa kita mencintai Kota Bandung sebagai kota di mana kita dibesarkan, sebagai kota di mana kita berada, sebagai kota di mana tujuan hidup kita akan kita aplikasikan di kemudian hari. Yang kedua, perlu saya sampaikan karena tadi diulas oleh beberapa pembicara sebelumnya bahwa betul bahwa tahun ini adalah tahun politik. Disadari betul bahwa tidak mungkin kita menghindari bahwa tahun politik ini pasti bakal menghinggapi kita semua masing-masing, baik itu secara pribadi maupun secara organisasi, baik itu yang meminta dukungan atau apapun lah. Syukur-syukur memang di dalam organisasi itu sendiri ada kader-kadernya yang memang mencalonkan. Dan itu wajib organisasi memperjuangkan. Dan buktinya, setiap organisasi yang mampu mengkaderisasi kadernya, mencalonkan menjadi anggota DPRD, anggota DPR RI, maupun DPD, itu artinya organisasi itu naik politik. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghindari politik. Karena politik sudah menjadi bagian hidup kita. Jadi sepanjang hidup kita dihabiskan di organisasi, di ormas, itu pada akhirnya manggang. Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalan pada hari ini adalah kehidupan politik. Harus diakui. Contoh, ketika ada persoalan-persoalan yang menghinggapi ormas LSM, kemudian ormas LSM itu menyampaikan aspirasinya kepada siapa? Bisa ke legislatif, ke eksekutif. Nah, siapa yang menyelesaikan? Tak bisa ke legislatif. Artinya, bahwa kehidupan politik atau legislatif ini adalah kalau dilihat dari strata adalah pada posisi dia puncak dari posisi ormas LSM yang sekarang berada. Tapi bukan saya mengatakan bahwa ormas LSM ini di bawah para politisi, tidak. Karena banyak juga ormas LSM memiliki pemikiran, tetapi pemikiran atau ide-ide itu tidak bisa dibuncahkan atau disuarakan kecuali oleh anggota legislatif itu sendiri. Nah, itu memang pentingnya kesadaran itu, sehingga forum ormas tahun ini mencanangkan agar ada kesadaran bahwa ormas LSM ini mau membuka diri pada konteks politik. Alhamdulillah ini sudah dibuktikan bahwa ada di antara kita yang sudah berani menyatakan saya calon dan saya sangat menyukai. Entahlah partainya, saya nggak peduli gitu ya.
Dan bagi kami, siapapun, saya perlu ormas nih, di forum ormas sudah menyampaikan bahwa siapapun yang mencalonkan dari kader ormas LSM, saya pasti mendukung. Mendukungnya dengan cara apa? Akang-akang bisa datang kepada saya gratis untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan bapak, ibu, saudara sekalian yang akan mencalonkan menjadi anggota DPR atau anggota DPR. Catat Pak, gratis kapanpun, dimanapun, ketika apa ada sosialisasi bisa menghadirkan saya. Karena saya ingin di legislatif ini diisi oleh kader-kader ormas Pak. Karena ada persoalan yang beberapa tahun kebelakang beberapa ormas kadang-kadang menjadi semacam apa namanya batu loncatan dari orang-orang oportunis. Pernah nggak disadari ketika organisasi kita kedatangan salah seorang yang ingin mencalonkan? Saya kira pernah ya. Nah, ketika sudah jadi, apakah orang tersebut aspiratif? Tidak. Sama sekali tidak. Hampir 90% orang yang pernah didukung oleh ormas itu tidak pernah aspiratif. Nah, saya ingin mengubah itu sehingga harus muncul kesadaran dari rekan-rekan dari ormas-ormas itu. Sok ayo kaderna nyalonkan. Dukung. Pirang itu jadi. Karena persoalannya kalau Bapak Ibu mencalonkan di DPRD Kota Bandung, terus kemudian gabungan ormas ini bisa dimusyawarakan, kan pada akhirnya bagi-bagi suara. Bagi-bagi suara. Bagi-bagi suara karena itu seperti itu. Cuman bagi-bagi suaranya adalah sekarang ini adalah milik kader dari ormas itu sendiri. Ini yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu di dalam rapor perundangan. Karena saya sangat mencintai ormas, karena saya lama berkecimpung di ormas. Yang kedua, saya kira kaitannya dengan saya terus terang baru beres mengurus dana hibah Provinsi Jawa Barat. Saya membantu puluhan ormas untuk mengajukan hibah ke Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah karena prosesnya sangat mendetil dan tidak seperti dulu kita bawa proposal kemudian ngajukin ke mana ke Kesbangpol atau ke leading sektor dinas tenaga kerja seperti itu. Karena sekarang itu harus lewat sistem sehingga banyak ormas LSM yang pusing bagaimana cara memasukkan masuk saja belum tentu diterima, belum tentu diberikan itu sulit Pak. Nah sehingga saya bukan merasa apa namanya, saya banyak membantu lah insya Allah. Bahkan akhir-akhir ini ketika itu menyebar, saya banyak ditelepon oleh ormas, Pak Aib saya pengen masukin hibah, mau udah waktunya udah habis kan? Ini sebagai pembelajaran kepada ormas LSM, itu adalah hak kita, hibah itu adalah hak kita, kan itu harus diajukan pada kita. Cuma saya meminta kepada ormas LSM, memang seyogianya, meskipun memang di dalam undang-undang diperbolehkan adanya ada ormas yang memang berbadan hukum maupun ormas yang tidak berbadan hukum, semuanya bisa mengajukan hibah. Bedanya apa? Ormas yang berbadan hukum itu adalah dinaungi oleh Kemenkumham. Ormas yang tidak berbadan hukum bukan berarti tidak memiliki legalitas, Pak. Harus memiliki legalitas, tetapi didaftarkan ke Kemendagri. Itu harus menjadi pemahaman. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa Bapak Ibu yang menjadi para kukuh ormas ini tidak kukuh gitu, terjelas saya itu diakui nggak oleh pemerintah, ya itu tadi. Nah, untuk pengurusannya Bapak bisa menghubungi Pak Bambang di Kesbangpol, bagaimana caranya kalau seandainya Bapak tidak berbadan hukum tapi ingin mengajukan ormasnya bisa didata di Kemendagri. Yang ketiga, saya kira ini hanyalah saya ingin membagi perspektif Pak, bahwa pada akhir kepemimpinan Nelson Mandela, pada waktu itu Nelson Mandela karena terpilih terus setiap dia mencalonkan presiden, tetapi dia pada akhirnya menyadari bukan karena faktor usia, tapi dia menyadari satu hal bahwa pentingnya meregenerasi calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, ketika dia tidak mencalonkan lagi, dia ditanya oleh seorang reporter dari Amerika, "Tuan, kenapa Tuan tidak mencalonkan lagi? Padahal hampir 100% penduduk atau masyarakat di Afrika Selatan, negaranya Nelson Mandela, pasti memilih Tuan.
tidak tertarik. Apa jawabannya? Pertama, bagi saya kemuliaan itu bukan hanya menjadi presiden. Jadi rakyat jelata pun itu bisa menjadi mulia bagi saya. Asal tanggung jawab. Dan presiden yang terpilih tidak lebih mulia dari masyarakat jelata yang bertanggung jawab tentunya. Nah, saya menginginkan agar kita semua tetap memiliki apa namanya rasa tanggung jawab sebagai warga negara juga sebagai anggota ormas. Demikianlah kata-kata dari saya, dari ketua Perumormas. Saya mohon maaf Pak Hendra tidak bisa menghadiri acara bagus ini. Bila kita berkuali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa untuk perwakilan Perumormas Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Aep. Dalam belakang kang badan urang teh teras gede masih gede sih. Cekap joge ya masuk silakan. Mungkin ada teman-teman ormas yang lain yang ingin memberikan perkataan. Nah, yang kiranya bermanfaat dan bisa untuk menyambung ke tentang silaturahmi. Nah, gitu nya. Insyaallah. Iya praktekna jangan angkatkeun teh nu kieu. Tangen budak teh sakala angkatkeun. Bula era ramun urang beki ngomong. Dan tu begini ngomong, mau biasa nak pinter, tapi pinter eta sok kadang-kadang loba tu kau bodoh. Kau kepinteran anak orang tu bodoh siapa? Mana asup ke proyek eta? Setelah menang duit bagian batur. Teh tahu kul kekurangan anak yang kalau wihan anak loba ngomong teh. Dah itu sakitu di pusat. Ngalajen, pinter kan mau. Sambutan usaha jenek, aturan pisan kaum kesepuhan di ketua umum Sundawani Wirabuana pangersarakan merongrong di lumur naik oke tempat kali waktu kasakaden siapa gerak-gerak ya kalau salah jenek ya mau pengumuman mudah-mudahan ke celak ayah Willy preman pensiun bintang kamu sarang adek Astrid aja nate cari-cing di mana kene. Gue bilang mah tujuh OTW. Oke, tungguan W. Maka turun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur dan sangatkan Kak Gusti Anu Maha Nawibian. Nawibian nantungna langit bumi tanpa tiang. Nawibian rekna dinda dinten iya kurang biasa patepang. Salawat sinarang salam urang sangatkan kita junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos mabarinan rerambu jalan surga katut dicontohkeun dina lampah pun sabun kepada karuhun anu sabener awun anu parantos ngawaris ka urang sadaya rekna dina janget ayeuna urang janten jalmi anu berbudaya sampurasun para atur nuhun dingah pisan ka Kang Iwan dina kulemanana dan iya terus kalayan dina dina milangkala ini kesakan dengan milangkala tuar bersatu oke halal bihalal sok sanaos memang boboran karantos kalangkung tapi hai Sri Hampurahman kedah teras di sejarah iya teh dina bersatu seres nama doa Rasulullah selalu dikumandangkan kumandangnya ya Allah persatukanlah umatku dan hartosna begitu peseknya menghijikan umatnya oke seger kajantenan-kajantenan seperti misalnya di Turki itu keruntuhan Turki itu umatnya tidak bersatu keruntuhan Yaman oke tidak bersatu kurang oke kita bisa ditulakin dari jajah teh umatnya tidak bersatu dan doa sadayana yang bersatu teh ngahijikeun hiji kekuatan atau sepakat kita harusnya bahwa ngahiji teh ada kekuatan perpecahan adalah musuh. Sing kuring bere ilustrasi dari kagagas tukang web ngadongin hiji masalah di apa di timbah presiden oh ya Nelson Mandela di hiji pulau di Sisilia ayah keluarga kecil yang keluarga Don Harleon keluarga etatnya seseorang pamungkit tapi kumagi kompak
kemarin kompak kan dia biasa dan membangun sindikat ketika merambah ke Amerika. Padahal keluarga kecil untuk sementawis kekerabatan mereka teh mungkin ke Allah. Hari di urang mah kekerabatan teh kan tujuh kalbur tujuh kahana. Kayak kapirai, kapirai di gigir, sifat kamu, sifat dia gitu kan. Bahkan itu solid, nggak hiji, jenten sindikat yang mendunia. Oke, dina cerita El Capo, asap nonton film mafia yang dadah. Dina El Capo kayak gitu, keluarga, keluarga kecil, tapi begitu kompak, nah, Tugika biasa menguasai ya, Meksiko. Tacan Kiki Blinder ya, kamera ya, pasti tamat tentang kita. Sadarnya pun sebutin ketika memang kekuatan yang paling dahsyatnya ternyata ngahiji. Dan menten pungkas dina dia anggu dike, wala panjang-panjang. Ngahiji mugi dina dia gempungan teh sing janten tarekah anggo urang sadayana. Anu naon oge diwangsitkeun dina wangsit Siliwangi nu jauh kurang deukeutkeun geus deukeut kurang paheukeun geus paheun kurang lahirkeun geus lahir kurang Siliwangi. Rupina sakit wae mah tiasa diatur. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bisa cek mempersonalkan jauh-jauh lain. Hatur nuhun salah satu sepupu Muti Sukawani Awahin Awahin. Supaya tanya kalau tiga karawatos, mohon mohon bagi karawos waktos PT Karawos bisa mengutus tabu lima yang pasti ya teh ayah nusin cetakin dah gitu anu nyiwitan bayi ayah itu sebenarnya ngalajeng kamu salajengnya penginten ayah di ketua umum paskibar Laskar Kian Santan. Oke, tempat kali waktu kasangaken. Nah, kami panginten sakata dua kata mah. Tangke panginten persiapan kalau keluar besar perwakilan tengah ima. Ya bayarnya. Lumayan. Bang aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Samburasun. Puja sinten puji urang panjatkeun ka Zat Ilahi Robbi, shalawat wa salam urang cuparwakeun ka junjungan Allah. Panutan anu mulia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka kula wargi ka para sahabat, ka para tabi'in, tabi'in. Tugi ka urang, mugi urang sing akan jadi umat mantena. Hatur nuhun ka ketua umum tua kali reng-rengan ka jajaran di Kesbangpo Kota Bandung di forum ormas di para ketua ormas LSM anu teu biasa disebatkeun hiji-hiji atuh nuhun waktosna teh mun sih kite jauh-jauh keluaran nyarios gitu kan kahiji ngalulujengkeun ka tua anu kadua tua mugia sinjanten organisasi masyarakat anu solid anu najeuh anu bisa mempersatukan. Kita nyawa perlu dicari oskir dengan tadi ngutip tipe Bambang, penyintanya tipe Aep, sarang di Kilancek, di Gang Robi. Bahwa sekarang ini adalah tahun politik, baik. Ya. Di tahun politik ya, ulah sampaikan cek Pak Aep, tadi ayah bahasa, banyak orang yang datang, reka ormas, ke masyarakat, ke tingkat RW, kan gitu, baik. Hanya datang begitu saja, setelah itu pergi. Barita yang bukan pelakat. Iya pun sapa ngemut. Lamun urang di dalam politik transaksional, hanya untuk jual beli, apakah 200 ribu sampai 500 ribu dibagi 5 tahun jadi sabaraha? Nah, saya yakin, yuk pimpinan-pimpinan ormas sangat pintar dan bisa menjadi pelopor. Kalau lamun ayeuna karena Kota Bandung istegaduh Ibu Rama, itu cuma apa? Gitu ya. Nah,
mudah-mudahan nanti di jajaran pimpinan-pimpinan ketua ormas ini ada yang menjadi pimpinan untuk Kota Bandung. Tidak ada, tidak mungkin, pengintet. Karena tersampaikan kita ulah di demo wae gitu, gitu bang. Ya, itu bang. Bade Pak Asep, ya, bade Haji Ayan, bade Abang, bade Mang Injo, bade Sahawale, mudah-mudahan bisa jadi pimpinan untuk Kota Bandung juga. Karena berbicara tentang legislatif dan eksekutif itu harus betul-betul klop. Lamun ditinggali ayeuna sangat sayang gitu. Sangat sayang teh geningan kurangnya sinergi. Eta pamintan. Nah, yang mudah-mudahan Tuhan juga bisa jadi pelopor untuk bisa jadi pemersatu antara eksekutif dan legislatif gitu. Terus sampai di Jelancet di Kang Robi masalah bersatu pengintunya. Untuk bersatu ini tidak mudah Jelancet. Yang terjadi sekarang ulah berbicara Indonesia, ulah berbicara Kota Bandung. Berbicara agama saja kita sudah dipecah belah. Islam yang Islam mesti pecah belah. Kan gitu. Ayeuna Islam yang Islam dipecah belah, Islam jeung agama lain sudah seperti itu. Ayeuna Islam jeung budaya oge secara tidak langsung dipecah belah. Nah, ini Bapak Kesbangpol, apa kabar? Ieu teh PR jeung urang sadayana. Betul tidak? Ya. Alhamdulillah ayeuna di Sawarna sudah ada kajian. Ya, di beberapa ormas, LSM, OKP sudah beberapa kali. Nah, kubacakan orang jadi pendingin di tempat yang panas. Apa fungsi ormas itu harus betul-betul difungsikan? Ya, mah fans abdi, kahoyong. Karena lawan, karena sedih abdi ninggali negara. Ayah mencari orang rek naon mikiran negara. Gak ada orang hidup di Indonesia. Ya, cekak Romi mah budaya hancur, negara pun akan hancur. Ya, sedangkan kadang-kadang budaya sendiri, urang teh ngarobrol budaya, cek. Tapi poho kan ada, ya, sopan santun guys, ya, sedangkan orang Sunda mah terkenal nanti sopan santun, ramah tamah, supaya ada kasih. Tapi itu sudah mulai dikikis dengan zaman seperti ini gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua ormas, LSM, OKP bisa jadi pemersatu, bisa jadi penyemangat, bisa jadi pendingin di tempat yang panas. Eta pangeta. Saya harap semua ormas LSM bisa menjadi bersatu, khususnya Kota Bandung, umum Jawa Barat, terjadinya kondusivitas. Karena hariwang di tahun 2024 abdi mah hariwang pisan gitu meureun. Karena jadi PR ke Pak Bambang geus geus padahal sok abdi deui wasit bahas tadi di kami hatur ya ka sadayana. Betopi Koridaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kalau Pak Kasana Ketua Umum Pas Kibar Laskar Kian Santai barusan dikatakan matanya lamun buka calon pemimpin teh ulah juga lagu. Dan memang kata Wipisa laguna datang untuk pergi. Hanya begitu perlu terhadap kita datang, tidak lama kemudian dia jadi langsung pergi begitu saja. Berarti jangan sampai untuk dulur-dulur yang lain jangan seperti lagu datang untuk pergi. Nu penting mah salawasna salilana silaturahmi kudu dikokohkeun. Kalajeng kalau acara nu salajengna masih kene aya sambutan satatos sambutan anu ieu mah jigana rada biasa disebut sakdi, biasa disebut banyak. Kumaha waktu insya Allah satatos ieu urang teraskeun ka acara isoma. Kalajeng kalau sambutan nu salajengna perwakilan di sarayana khususnya keluarga besar motor, mobil dan lain sebagainya hatur bisa kalau ki Sawarna tempat kali waktu kasar kaget. Ini lagu ketumpuan ini ngasih panggung buat saya. Karena dari tadi sudah cukup panjang sambutan dari Kang Air, Kang Robi, Pak Kaban dan yang lainnya. Mungkin saya
hanya tiga poin saja yang saya ingin sampaikan. Pertama, selamat dan sukses untuk Ketum Tuan Kang Idwan Ridwan yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan tiap hari nanti tiap ormas ngadain halal bihalal. Jadi kita kumpul terus. Selamat Kang Idwan juga untuk jajarannya, panitia. Selamat juga untuk saudara-saudaraku yang telah hadir di sini semuanya. Atas nama Kang Idwan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, saya menyampaikan walaupun sudah dua bulan hari raya, tapi tidak ada salahnya saya secara pribadi maupun keluarga besar wadah silaturahmi dan persaudaraan sahabat Indonesia mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada perilaku-perilaku dari keluarga sahabatnya yang kurang berkenan di saudara-saudara semuanya. Yang ketiganya, mari kita sukseskan Pesta Demokrasi ya, apa kabar? Mari kita ciptakan Bandung khususnya, Jawa Barat dan Indonesia yang kondusif agar kita bisa memilih pemimpin kita yang bertanggung jawab untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun pisan kalau King Sawarna. Ngalajeng kalau sambutan selanjutnya, mohon perwakilan di luar besar Tengah Imah. Waktu serta tempat anu sejak awakilan ana kasagadeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina sakieu rampekna salapan urang jauh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namahan dari 17 kurang menjawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawaler salam sing dihampura dosana. Amin. Anu ngawaler salam sing engal ka Mekah. Amin. Anu ngawaler salam sing lunas hutangna. Amin. Bayar lain cukup pengamin. Langkung utami abdi ngaturkeun ribu nuhun ka sohibul bait, Pak keluarga besar, keluarga baru satu, di bawah pimpinan Kang Idwan Ridwan. Sadayana abdi cumarios dan tadi perwakilan di Tengah Imah. Mangga urang sangakeun heula. Nyuhunkeun dongkap perwakilan di Tengah Imah ka sadereng Mang Inyong di AMS. Mangga kadir Inyong. Atuh salajengna belum kurang sadayana Pakam Diayan Ketua Pemuda Pancasila, mangga kadieu. Anu salajengna Wakil Lanceur Ketua PBC Pak Kang Asep, mangga kadieu. Hatur punten abdi katitipan sahur di Ketua Gajah Putih, di keluarga besar Gibas, di keluarga besar Manggala, kalarasan ayah agenda ke biasa suping di ayah tanggapan. Jeten sadayana Tengah Imah itu ada 7 organisasi, sanes milah milih, sanes karena pada waktu pembentukan Tengah Imah hadir dengan 7 organisasi itu. Padahal pada waktu itu hadir beberapa organisasi. Kusabab tadi perwakilan dari Tengah Imah untuk mengakomodir semua apa yang menjadi keinginan daripada seluruh warga masyarakat yang diwakili oleh komponen masyarakat, bahwa hadirlah Tengah Imah anu mudah-mudahan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dari elemen masyarakat. Tadi abdi ngutip cariosan lampung utami nama ti Bapak Pak Kesbang, cenah ulah serius teuing
pulang forma teuing abdi sanah we gitu. Ya eta mah bahasa LSM kebenaran. Nu puguh mah poho we. Tadi ke rapat ditelepon ke ketua PP. Teh heula da aya jatahna. Tenang, ki. Slow. Kunaon? Abdi dihadirkeun. Ya, iya dulur-dulur urang. Karena ya memang secara keorganisasian mah pinter, aya anu kenal, aya anu terang, aya oke anu jajan kenal sareng anu jajan terang. Maka dihadirkeun dina kesempatan ieu, mumpung ieu emana halal bihalal. Halalkeun segala rupa naon nu kadahar, naon nu kainum gitu. Mengutip tadi cenah di Kang Aep di forum ya, bahwa Kang Aep perwakilan di forum ormas menuju mengusulkan beberapa program ke Kespampo ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Abdi awanti-wanti mumpung tapi tok dibejakeun. Ngan mumpung aya kepala Kespampo Kota Bandung khususnya. Ya. Awas, lamun aya nu ngabejakeun berarti di teman-teman tong dibejakeun. Ya, Bapak Kespa. Elemen masyarakat organisasi nu aya di dieu jeung teu aya di dieu teh henteu apal teknologi kabeh. Jadi saya berharap ieu tah keinginan daripada tengah imah tujuh organisasi ingin adanya kemudahan di saat organisasi itu mengajukan sebuah anggaran untuk kegiatan karena tidak semua paham daripada teknologi. Betul? Awas kalau dibejakeun deui. Rahasia ya. Tah ieu buktina hasil. Lamun teh mah ketua umum tua disangka arogan. Menang rejeki teh ieu hasilna geuningan aya rejeki mah dipake ngariungkeun warga masyarakat Kota Bandung khususna umumna Jawa Barat. Teu gampang ngayakeun kumpulan kieu. Heeh. Sungguhanana mah ngan ukur cai teh jeung bal-bal. Tapi kan kudu ieu. King ulah jendera, King. Ulah. Ya, tah ieu teh salah satu bukti beureuh. Hasil benang duit tiri tuti dia teh geuning boga rejeki mah dipake agenda mempersatukan warga masyarakat Kota Bandung Jawa Barat khusus. Jadi berikan kemudahan ayeuna atuh meureunan tuar atuh isuk pake to organisasi yang lain di Pemuda Pancasila di dieu kitu. Jadi berikanlah kemudahan mun aya kakurangan bejaan. Tak begitu nampak kita akang-akang dah abdi mana nampir ke rumpul bisir asam urat macam itu atau mungkin kek di pasar dua belas kalau dilanjut ketua pemuda Pancasila Raden Masihan Cenawacana gitu ya rumah pepeli mumpung mumpung yang ayah ketua Kespa kepala Kespa mumpung ingat sejarah Jawa Barat, Kota Bandung itu tukang drama KB, tukang sandiwara KB. Ya, ayeuna nu diparkasai ku ketua umum tua ngahijikeun, wah kade. Bisi ieu warga masyarakat, elemen masyarakat ini ngajieun sandiwara. Hah? Jeung sandiwara kumaha? Menciptakan kekeosan di Kota Bandung, menciptakan kekeosan di Jawa Barat. Karena tidak terakomodir aspirasinya, tidak menutup kemungkinan kita bersandiwara untuk membuat chaos Kota Bandung. Bisa saja. Kade. Ya, orang Bandung mah pemain drama, pemain sandiwara. Termasuk saya. Jadi, jangan merasa bangga. Aparat kepemerintahan wah bergerak dipimpin organisasi kuyuh bisa ngehijikan dipimpin kuyuh bisa ngehijikan takal keinginan tidak tersampai kalau mau berujung anggaran pengajuan segala rupa dipersulit mah nyaciptakan wakil kewas aku walaupun dengan cara bersandiwara eta panginten amanah kalian di tengah imah kata digit emana sanes atas nami GMBI atas nami tengah imah amanah ke Bapak Kespampol
anu tadi didugikeun baik di Kang Aep selaku perwakilan daripada Ormas Jawa Barat. Oman, berikanlah kemudahan dan geningan teman-teman yang ingin mengadakan tali silaturahmi seperti ini. Temanya adalah halal bihalal, meminta dihalalkeun dahareun nu kadahar inuman nu kainum, tempat naon segala rupa anu kapake ku urang sadayana diimplementasikan ku Tuhan Bersatu. Yang jelas kami selaku perwakilan dari Tengah Iman berujung sukses kepada calon legislatif dan selamat sukses kepada keluarga besar Ketua Umum Tuhan Bersatu. Mung sakering abdi mah dugi ka dieu. Hapunten anu kasuhun mung aya tabihan kanggo kilanceuk Kang Yayan Ketua Pemuda Pancasila. Bade nangihan cen. Sapatah dua patah. Mangga nyangkeun dua bosna. Keur meuli wae teh. Saya alhamdulillah sangat bangga sekali bisa berdiri di sini. Nuhun pisan Kang Gontor, tos kula berbados. Berbicara masalah kondusivitas, sebetulnya warga masyarakat Kota Bandung, wabil khusus, ormas, LSM, komunitas, dan sebagainya itu sudah tidak asing lagi. Karena kita pernah mendeklarasikan Bandung kondusif. Yang dimana isinya adalah satu, kenapa perlu kondusif? Supaya lahir kesadaran kolektif untuk kemakmuran dan berkeadilan sosial. Cuma yang jadi pertanyaan, itu bisa tercipta sejauh mana kita memiliki pemimpin yang bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Namun tadi saya ada lomba calon, calon wali kota, calon legislatif, tempo butuhnya datang, ngasih jadi, ini dan bisa jadi pemimpin nomor satu kumaha gitu. Nah ini mungkin lebih ditekankan lagi tugas berat mungkin bagi Kespangpol, karena tupoksi Kespangpol lah di sini. Sebagai laporan juga ke Bapak Kespangpol, sebenarnya silaturahmi seperti ini di Bandung itu sudah sering kita lakukan, benar sekali. Dan kita memiliki pemahaman yang sama, bahwa tidak ada diri yang lain, yang ada adalah diri kita dan diri kita yang lainnya. Jadi yaitu hiji, jadi sebetulnya kita juga sudah paham. Dan kita siap menjaga Bandung sebagai rumah kita bersama. Cuman kadang-kadang diir, di rumahnya ya, orang tetap ke Bapak. Dengan doka Bapak, Bapak itu mana? Datang ke dia A, datang ke Bapak itu iya B. Itu kudu kumaha. Maklum ada orang sebagai budaknya. Abang itu dijajakan ke Bapak, aku sehari. Yang terkait dengan Bersatu, tadi disampaikan Bu Kilanceuk di Bila Buana. Bicara budaya, jelas budaya itu kan tentu nama akhlak. Karena secara teknologi bahasa budaya itu mau dipakai dan luhur. Harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, berarti akhlak. Akhirnya Islam pun Rasulullah dilungsur ke alam dunia kalau tahu, kalau yang perlu ke akhlak. Nah, betul kurban tokoh-tokoh kan budaya budaya dasar Islam. Labung sarwa, tungtungnya adalah akhlak. Itu yang dipersoalkan. Tapi yakin teman-teman sudah paham dan sering kita bahas bahwa kita siap mencari persamaan dalam perbedaan dan tidak akan pernah mencari perbedaan dalam persamaan. Nanti kalau lewat weekend ini ke 10 kita pengantar anu biasa ditujukan ke Bribados apuntena beri serta kirangana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikuring kepada kuring, ngaulah pada kaulah. Tipisan parhiangan tipus di kulah pasus. Amin, ya Rabbul Alamin. Kati nuhun payaya nuhun. Wakilah di Pemuda Pancasila. Kalau disana dagun PT tegadu bapaknya, kata bagun, atau bilang yang bapak tere atau yang lain.
kira-kira hese-hese di penunggu bapak karena di Kabupaten Bandung oke mual bangga bapak tiga di masa kedek dari bapak bapak orang bapak karena ini lalu lah bapak dibuih lah karena jadi pemimpin emang jadi pemimpin lah karena di Balarui eta mah naon intermezzo lah wajar manusiawi namun orang keluar dari kakehe tapi kakehe dibalik humor tenanawa lu penting nama herai hehehe dede jelam mama herai hehehe dede herai nah herai hehehe nama orang lomba seri dede nah orang banyak kasararea orang sunama khususnya keluarga organisasi di Jawa Barat mah katawi sering berbagi dan hiji sok gak suka medsos padahal panginung suku ke kurang ibadah maktoknya eta ya contoh contoh baik sebetulnya nama itu teh dan lebih baik maktoknya rahul batur segitu panginte alhamdulillah sambutan di sarayana di ketua umum bugi kaban kesbangpol oke dulur-dulur di para ketua umum di tengah imah oke di perwakilan sarayana produka sangake ayo nama supados pilih tos kacariwit tos kararasa dan tengkarasa simkuri tewih nabuh di luhur sebabnya ke ketua umum tua posisi kerja impongan dan belaan dicurkan balik can bayaran-bayaran acan nganteng kumaha jadinya tapi kurang serahkan masalah rezeki maka Allah subhanahu wa ta'ala oh hati nuhun pak insya Allah dipengker pak mohon insya Allah siap wah akhir oh sakitu pengintan kasakake kamu nyicipi hidangan upan usogike khususnya di keluarga besar tuan bersatu ya tidak bisa kamu ngarosan dua menara segitu kami atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah hadir
kami ucapkan terima kasih. Dan semoga buat LSM 21 tambah maju, tambah semangat, sukses selalu. Terdepan untuk amanat rakyat. Wah, besar sekali. Bersama satu tujuan. Oke. Diketuai oleh siapa? Ketua umumnya Pak Iwan Ridwan, ketua Kota Bandungnya Anep Saifullah. Oke. Tentunya ketua panitia ini persiapan berapa hari? Persiapan kurang lebih seminggu. Dilaksanakan di lokasi di mana nih? Di gedung IBCC, Jalan Cianjur, Kota Bandung. Oke. Harapan ke depan tentunya dengan tentunya Pak Ketua berpikir lebih luas nih, datangnya hadir para komunitas. Siap. Semua. Himbau juga dan juga harapan benar. Harapan kami dari LSM Keluar Bersatu atas kehadirannya LSM, Ormas, Paguyuban maupun komunitas di Sekota Bandung untuk menjalin silaturahmi yang lebih dalam tanpa mengesampingkan kepentingan yang lain-lain. Dengan Bapak siapa, Pak? Sama Iwan Ridwan. Selaku? Ketua Umum LSM Keluar Bersatu. Amin, Pak. Di acara apa tadi, Pak, namanya, Pak? Ini kita di acara halal bihalal, Pak. Halal bihalal. Apa yang tersirat Bapak setelah tadi rondon acara diuraikan dan juga hadirnya para tamu? Dari mana saja ini, Pak? Yang saya lihat itu dari Pemuda Pancasila, GMBI, BBC, Jangkar, Indonesia Bersatu, Sunawani Wirabuana, Satria Kawani, BPKB Banten, Indonesia Bersatu, Paskibar juga ada. Dari kepemerintah? Dari pemerintah, Pak Kisbangko ada. Hadir juga? Ada. Pak, tentunya setelah hadir semua dengan beberapa pertanyaan, tadi juga bukan pertanyaan ya, himbauan dan arahan menanggapi dari kegiatan itu bagaimana, Pak? Menyikapi dari beberapa pernyataan sambutan dari Pak Kisbang maupun Ketua Umum Bandung Jabar, intinya kita di sini menciptakan Bandung yang kondusif, di mana tahun depan era 2024 itu tahun pemilu. Iya. Jadi kenapa LSM 21 dalam tahun ini untuk saling mempererat dan saling mengingatkan bahwa kita harus kondusif di tahun pemilu seperti ini. Dengan amanat tahun politik ini bagaimana tanggapannya? Harus kondusif lah, Abang. Kondusif. Harus kondusif. Oke, jadi komunitas apa namanya, Pak? Bapak? LSM Keluar Bersatu. Tabung Unggul Andalan Rakyat. Itu harapan kebersamaan ini mau dibawa ke mana nanti, Pak, andai kata ada yang gol mencalonkan diri, Pak? Harapan sih yang kita usung terus gol seperti itu ya, tolonglah bina, terus kasih juga pemberdayaan buat lembaga-lembaga yang ada di sekitar sini untuk kehidupan kelangsungan lembaga seperti pembinaan kurang lebih seperti itu. Oke, Pak, terima kasih kesenangan hati dan mengeluarkan waktu, Pak. Dengan Bapak siapa dan sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Simkuring Robi Maulana Zulkarnain, selaku Ketua Umum Paguyuban Sundawani Wirabuana. Dengan kegiatan ini, tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya, reus bisanya reus kalayan bina. Wah, ya kegiatan saja bina silaturahmi. Nanti hilang kala. Oke, ya tarekah ngahijikeun sedaya marga bisa rumbing sedaya ketua-ketua Ormas, LSM, Bandung khususnya, bisa Jawa Barat umumna gitu. No, ya teh hiji tarekah kamu ngahijikeun lah, ya orang tuh sudah kapur jembulur, pancek nagalur, itu ulah sekedar slogan, tapi ketah jenten putos ke kapayunan gitu. Terima kasih, Pak. Bapak dengan Kesbangpol selaku apa, Pak? Saya Bambang Sukardi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Alhamdulillah tadi saya bisa hadir langsung dan memberikan sambutan sepatah dua kata. Saya mengapresiasi lah kepada LSM Tuan Bersatu tingkat Jawa Barat yang telah mengadakan kegiatan silaturahim dalam rangka halal bihalal pasca daripada Idul Fitri ini. Bahwa silaturahim ini tidak hanya setelah Idul Fitri, tetapi memang silaturahim harus dilakukan setiap saat. Apalagi kita sekarang akan menghadapi kegiatan pemilu serentak tahun 2024. Ini merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat harus mendukung penuh agar penyelenggaraan pemilu yang akan datang itu berjalan dengan lancar, tertib, berintegritas, dan memberikan kenyamanan kepada seluruh warga masyarakat. Alhamdulillah dari keluarga besar Ormas LSM yang hadir, ternyata di sini pun banyak juga
yang mencalonkan sebagai anggota dewan, yang mencalonkan sebagai anggota DPD, ya kita doakanlah mereka semua itu mendapatkan kelancaran, kesuksesan, dan menjadi orang-orang terpilih yang bisa mewakili daripada Jawa Barat ini. Kenapa? Karena Jawa Barat ini, terutama Bandung, heterogenitasnya cukup tinggi. Nah, mereka perlu sekali didukung oleh seluruh lapisan warga masyarakat, terutama dalam mewujudkan visi Bandung, yaitu Bandung yang unggul, Bandung yang nyaman, sejahtera, dan agamis. Keren. Siap. Terima kasih, Pak. Siap.